Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sakit, tidak memungkinkan menggunakan air atau memang tidak menemukan air, maka syariat memberikan kemudahan fatayammamu sa'idan thayyibah, yaitu dengan tayamum. Bagaimana tata caranya? Tentu kita meniatkan terlebih dahulu, kemudian baca basmalah dan menepukkan satu kali saja, tepukan di pasir atau di atas permukaan semacam ini. Kemudian mengusap wajah sebanyak satu kali, seperti hanya kita mengusap wajah wudu, kemudian mengusap bagian depan tangan atau telapak tangan, karena yang di dalamnya sudah mendapatkan pasir, maka tinggal yang luarnya saja. Satu kali, selesai sudah. Beginilah tata cara tayamum riwayat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.